Guys, cepat berlindung ke tempat yang aman. Semua monster mulai bermutasi dan menggila. Kata presiden, zombie ini akan musnah dalam 30 hari. Jadi kalian buat tempat berlindung selama 30 hari ya. Astaga, Tun, kamu dengar gak berita tadi? Katanya zombie udah mulai bermutasi, Tun. Dan kita harus ke tempat yang aman. Benar, Tun. Ada tadi aku mendengarkan suara zombie di luar. Gak ada. Eh, Tun, jangan buka pintu, Tun. Masuk. Goreng di sini sapi. Enggak ada sapi goreng. Astaga, enggak ada tuh zombinya. Apa beritanya bohong? Itu cuma satu ekor. Satu jurus itu aku juga bisa menang. Eh, kok jangan sombong. Bentar ya, Monya. Makin banyak tuh. Lihat, dia manggil teman-temannya tuh. Astaga. Oh no. Oh my god. Mereka udah tahu tempat kita di sini dan sekarang rumah kita udah di berbahaya, Mon. Pasti bahaya. Udah saya bilang lagi, udah pasti bahaya jomba itu. Tun, kayaknya kita harus segera membuat shelter untuk 30 hari ini. Lihat, rumah kita udah mulai dikepung sama si jomba. Jangan kebuka TV-nya, Tun. Aku mau naik ke atas TV buat aman. Gak bisa. Apakah di sini kamu menyimpan cowok-cowok? Buat ini jadi tempat persembunyian kita selama 30 hari, Tun. Oke, guys. Di sini kita akan mencoba gali-gali yang dalam ya, guys. Sebentar, kayaknya kita butuh lampu di sini. Jadi kita ambil torch. Oke, aku taruh lampu aja. Lampu. Yaudah, kamu taruh lampu ya. Supaya terang-terang di sini kayak gini ya. Kan enak kan di sini AC. Oke, bentar. Nah, kayak gini aja, Tun. Sama dapur-dapur di sini, Tun. Oke, teman-teman. Nah, di sini kita akan membuat base kita dan dimulai dari ruangan apa ya? Oh, kita bikin ruang tamu sama ruang dapur-dapur kita dulu, Tun. Itu yang paling penting ya kan, Tun? Seperti biasa, aku itu pemburu zombie, Mon. Jadi, tugas aku untuk bunuh zombie aja ya. Ya ampun, kok jangan aneh-aneh. Kok bantu dulu di sini. Kita butuh chest yang banyak di sini, Tun, untuk
persediaan makanan-makanan kita di sini. Nah, kita akan taruh chest masuknya biar bagus. Asyiknya. Oke, aku akan beresin bagian situ. Kita akan buat bagian ini, guys. Nah, ini adalah gudang persediaan makanan-makanan kita yang nanti akan kita isi, teman-teman. Oke, gudangnya kayaknya segini. 30 hari kayaknya cukup ya tuh nih untuk semua perlengkapan kita di sini. Ganti sih, kamu 70 kilo. Tanya lah sama diri kamu sendiri. Kok jangan? Cukup. Aku makannya sedikit, cumanya gampang gemuk aja, guys. Ini ayam 2. Soalnya kita butuh dinding yang sangat kuat. Di sini kita akan bikin ruangan untuk ini. Nah, udah jadi ini. Ini kita akan kasih sign. Kita taruh di sini. Kita taruh di sebelah sini, guys. Kita tulis gudang. Oke, nah, untuk pintunya kita akan kasih iron, guys. Soalnya ini adalah tempat yang sangat penting. Tempat persediaan makanan kita, guys. Oke, kita taruh di sini. Dan kita taruh level di sini, guys, untuk bukanya. Oke, nah, udah jadi nih. Gudang kita udah selesai, guys. Setelah itu, kita akan membuat apa lagi? Ruang tamu tuh, tipi-tipi yang besar, yang wayang-wayang. Gimana itu ya? Benar, kau bikin yang lebih besar lah. Soalnya mata kau itu juga kan buka. Terbesar inilah semuanya lah. Jangan kau aneh-aneh. Enggak loh. Enggak kan, guys. Nah, ruang tamunya kita bikin di sini, guys. Kita akan... Pertama, ruang tamu itu identik dengan TV-TV. Jadi kita akan bikin TV, guys. Di sini kita butuh gelas seperti biasa. Oke, kita bikin di sini. Kita bikin tipi-tipi yang besar ya, guys, supaya kelihatan. Baru paint ya, supaya kelihatan. Oh, enggak kelihatan ya? Ya, aku ngerti itu. Enggak lo, kayak teater lo tuh. Kan lebih sedap kalau kayak teater rumah kita. Siapa di sini yang cita-cita pengen punya rumah kayak teater? Coba kasih ini ya. Nah, di sini kita kasih road supaya dia terang kiri kanan, guys, kayak lampu-lampu gitu. Baru kita kasih slab. Kita taruh di sini TV yang tercinta kita, guys, di sini. Baru di sini kita kasih lagi. Terus kita kasih gambar di sini. Nah, TV kita udah jadi, guys. Terus kita akan bikin sofa di sini, teman-teman. Aku pakai warna oranye-oranye, guys, supaya lebih cantik. Nah, ini adalah ruang TV kita. Seterusnya di sini akan dijadikan ruang apa ya? Ruang masak-masak kita, guys. Tempat masak-masak kita taruh di sini. Kita bikin yang simpel-simpel aja ya, guys. Nah, pertama-tama kita akan bolongi bagian sini dulu, guys. Seterusnya kita isi dengan sand. Nah, kita taruh ini. Terus di bagian sini kita akan taruh gelas, guys. Jadi aku pengen membuat akuarium di sini, teman-teman. Soalnya aku suka pelihara ikan, jadi kita bikin akuarium ya, guys. Kita taruh di sini. Nah, di bagian belakang ini kita akan bolongi lagi, guys. Di bagian sini kita akan bolongi bagian sini. Soalnya kalau belakangnya batu-batu kayak gini kurang indah ya kan. Nah, kita akan bolongin. Seterusnya kita tinggal taruh blok ini supaya lebih bagus, guys. Terus kita tinggal ambil air di sini, teman-teman. Nah, kita ambil air lalu kita isikan di bagian sini. 1, 2, 3. Kita letakkan dulu, guys, semuanya. Nah, bagian belakang tembok kita akan isi dengan koram blok ini. Kita isikan semuanya dulu, teman-teman. Nah, bagian dalamnya kita akan isi dengan bone meal, teman-teman, supaya ada suasana-suasana kayak laut. Nah, ini dia. Kita isi tropical fish. Udah, gak bisa keluar nih. Nah, udah jadi. Asik, cantik banget. Tuh, kamu lihat, Ton. Lihat, bagus gak? Akuarium. Tadi kan akuarium yang aku buat. Ini bagus ini. Ini Batman. Bukan Batman, astaga nih, anak. Malah Batman yang diperhatikan. Bukan loh, akuarium dia. Bagus kan? Lumayan lah, Mon. Kali Megalodon baru bilang ya. Megalodon di Minecraft. Aneh-aneh nih, anak. Emang ada ya Megalodon di Minecraft, guys? Yaudah, akuarium kita udah selesai. Kita tinggal bikin yang paling utama, yaitu bagian dapur, teman-teman. Untuk pertama, kita akan membuat bagian dispensernya dulu, teman-teman. Untuk dispenser, quartz block yang smooth. Nah, kita akan taruh di sini, teman-teman. Seterusnya, kita butuh stand. Kita akan taruh standnya di bagian sini, teman-teman. Nah, di sini kita akan taruh helmet sama ini satu lagi. Terus, kita butuh preston. Ada tamu, Mon. Tamu apa? Ya, betul! Kenapa tiba-tiba ada creeper, Ton? Sepertinya di sini kurang terang, deh. Kayaknya kita butuh penerangan di tempat ini. Ini udah terang loh, padahal, weh. Ono. Ton, kau hajar dulu. Kau urus ya, Ton. Kita bikin dia aja dulu. Ya, tuh dia urus yang aneh-aneh, guys. Kita geser dulu yang ini, guys. Apa aku aneh-aneh? Kita biar keren. Ayah!
juga geserkan dulu guys. Oke, kita geserkan lagi sebentar. Ini. Oke, terus kita akan pakai ini dan ini sebentar. Kita akan taruh piston di bagian bawahnya. Oke, kita gas. Oke, kasih turun sekali lagi. Nah, bagian atasnya kita tinggal taruh ini. Nah, ini dispenser kita guys. Ya sudahlah, lumayan bagus. Di bagian samping ini kita akan taruh. Nah, bagian sampingnya kita tinggal taruh banner. Nah, udah jadi nih. Tadadeng! Dispenser kita guys, asik. Oke, selanjutnya kita akan membuat bagian kompornya teman-teman. Tadadeng! Udah jadi nih kompor-kompor kita. Ada bagus-bagus nih. Nah, bagian samping ini kita taruh barrel aja guys, supaya lebih asik ini warnanya. Nah, kayak gini. Tinggal sentuhan terakhir, kita butuh trapdoor, piston. Oke, udah jadi. Oke, di bagian sini akan kita tutupi dengan frame dulu. Kita taruh di bagian sini dan sini. Oke, jadi. Nah, untuk temboknya bagian belakang kita ganti jadi warna abu-abu guys. Soalnya di sini dominan jadi warna putih. Agak kurang, oke? Nah, di sini kita tinggal sentuhan terakhir, yaitu lemari bagian atas guys. Sebentar, kita butuh bikin kayak gini. Oke, nah seterusnya kita tinggal taruh barrel di atasnya. Nah, udah jadi nih. Tinggal bagian sini juga kita akan taruh. Aduh. Nah, bagian atasnya kita tutupi dengan slab. Jadi nih, ini dia dapur kesayangan kita. Udah jadi. Nah, tinggal bagian terakhir yaitu meja makannya guys. Untuk meja makan kita bikin yang simpel-simpel aja. Kita bikin kayak gini. Jadi nih dapur kita, indah gak? Hehehe. Kalian kasih nilai berapa untuk dapur buatan momon ini guys? Nina, hehehe. Terusnya apalagi ya? Tempat tidur guys, tempat yang paling aman yaitu tempat tidur kita. Ini pertama-tama aku akan membuat kamar tidur aku dulu. Ma, kau ngapain di situ? Aduh, aku salah loh. Ini tempat apa tuh? Kebun binatang, Mon. Astaga! Woi, bengkel kita masa punya kebun binatang? Kau jangan aneh-aneh lah tuh. Ya, kita perlu penghijauan, Mon. Gimana kau ini, ya? Ya ampun, penghijauan dong. Ini bukan penghijauan, ini pemputihan, woi. Ini kenapa ada polar bear? Bagus-bagus lu, gimana kalau ini masa di dalam tempat begitu keren tidak ada polar bear? Ya udahlah, pusing aku guys, sudah pusing, gak ngerti aku. Ruangan kamar aku udah jadi nih. Nah, setelah itu kita akan membuat tempat tidurnya. Untuk tempat tidur kita bikin di bagian sini aja deh. Nah, jadi terlihat mewah kan teman-teman? Wow. Oke, nah bagian samping kita akan taruh barrel di sini teman-teman. Duduk taruhnya kayak gini. Tada! Selesai tempat tidur kita. Nah, di sini aku pengen buat jadi tempat aku main komputer. Nah, udah jadi nih tempat kita main-main game. Wah, asik. Oh iya, aku lupa kasih pintunya guys, door. Nah, udah jadi rumah Momon. Terus ke rumah kamu Tun. Ini dia tempat tidur si Atun. Nah, karena Atun orangnya suka membaca guys, kita akan bikin ruang untuk dia membaca guys. Kita taruh di bagian sini. Oke, udah jadi nih tempat ruang belajarnya si Atun. Dan di belakang supaya tambah keren, kita akan taruh buku-buku guys, supaya nampak rajin ya. Oke, nah karena bagian tengah ini sangat kosong, kita akan buat lemari pakaiannya untuk Atun ya. Oke guys, lemari pakaian Atun udah jadi. Wih, asik-asik. Nah, untuk tempat farmingnya kita akan buat di bagian sini aja ya guys. Nah, ini dia tempat untuk farming kita guys. Pertama-tama kita isi dengan gerd dulu yang banyak. Nah, udah jadi nih. Tinggal kita kasih seed-seednya aja di sini, supaya kita nanti bisa makan-makan roti-roti guys di sini. Oke teman-teman, akhirnya bengkel kita untuk 30 hari sudah selesai. Nah, ini dia. Tun, ini apaan nih Tun? Oh, ini kayak ini yang hebat nih. Sini dulu. Kalau di sini tuh cuma buat masuk aja. Kalau mau keluar mesti lewat sini, Mon ya. Oh, mesti lewat sini. Oh, wah. Nah, coba kamu pencet itu. Tapi cepet ya. Kalau kejepit kau ntar. Oh. Wah, keren. Oh. Wah, ada aku kejepit tuh. Oke, terus ini apaan nih Tun? Kenapa ada banyak buku di sini? Astaga, Niana. Oke teman-teman, untuk kamar tidur Momon ini kalian
30 hari tuh. Soalnya persediaan makanan kita bakalan tak terhingga. Kita kan bisa panen-panen di sini. Kali ini kita masuk ke dalam ruangan Atung Gang. Ya ampun, Atung Gang tinggal di mana? Astaga. Ya udah, kita coba masuk. Nah, gimana tuh? Kamu suka nggak dengan kamar buatan aku ini? Wih, asik gak? Betul. Kamu tahu aku dapat nilai sekolah, dapat selalu dapat juara satu ya. Jadi aku suka belajar. Tapi kenapa kau tempat kau untuk komputer? Kenapa aku buku? Kau kan suka belajar tuh. Jadi kau baca buku, aku main komputer. Nah, ini lemari pakaian kamu dan ada gambar-gambar kayak gini kan bagus kan? Gimana? Bagus gak tuh? Suka gak? Bolehlah. Ini terpaksa guys. Soalnya kalau bikin dua itu nggak tengah dia. Ya udahlah kita bikin tiga kan. Supaya bagus, supaya senang Atun. Banker kita untuk 30 hari akhirnya udah jadi nih. Kita cuma menunggu Pak Presiden bekerja tuh. Nanti udah selesai kita bisa naik ke atas lagi untuk main Minecraft lagi nih. Ya udah nih teman-teman, video kita cukup sampai di sini ya. Jika teman-teman suka dengan videonya, jangan lupa dikasih like, share dan subscribe.